Ini cara buat ketupat ya, ketupat panjang. Nah, ini kita lihat bagaimana mesin yang buat ketupat panjang ya. Nah, di kawasan tamu muka. Ada kemahiran ya, cara melipat menggunakan daun tiguh tadi. Panjang. Ada cara lipatnya, dia akan menjadi panjang. Oke, itu hampir siap dah. Siap ah. Ketupat panjang nih. Dia panjang. Nah. Karena makan nanti dan di sini potong-potong lah. Nah, supaya tatamu mudah ha, makan. Yang datang ke rumah. Berkunjung ke rumah kita. Ah, gunakan tuh. Ah, dia punya pin. Oke, dah siap. Potong, kemas. Potong yang ujung tuh dan simpan sana. Itu yang dah siap. Ini pun ada orang booking eh? Sudah. Ini sudah orang booking nih. Kalah dia kata nih. Tak cukup tangan. Kalah maksudnya sini tak cukup tangan ya. Pakai pisau potong. Buat baru lagi. Oke, kita tengok buat baru. Bayi tahu kan? Bopi ini yang bopi ini yang ini. Bopi ini. Dia. Pan mabai ona ko kuwai ng pila talo ng balan. Ato ang panyan ko ra do ne. Behal, dato le. Pila pe pala. Oke, dah siap. Pakai lidi ya, cucuk dengan lidi. Cucuk lidi ya. Yang ujung nanti akan dipotong. Untuk kemas. Potong dengan pisau. Oke, potong pisau. Dah siap. Oke, itu dia tadi. Sekarang kita tengok cara buat ketupat. Minum ada ketupat tau? Bawang lah. Bawang. Bawang lah. Ketupat bawang deh. Bismillah. Kita tengok cara buat. Kita pilih daun yang bagus tu. Ini buat yang bulat. Dah siap. Ha?
Aku senang di Friza ngaji nawe. Senang di pedikan. Sebab ke opok kira aku. Hah? Ke opok dekat. Ya, tora. Makin apa gawai itu? Siap. Potong lagi. Oke, dah siap. Tak senang. Ini. Ambil daunnya. Telau. Daun ni nawan, daun kelupis. Kita angin ab, ini pikir es ini nak aku ni. Mana ada tahu. Pelanggan yang beli lah. Dua ada tahu.